Jikalau kita tabur yang jahat, maka destiny nasibmu akan ditentukan ada di balik behind the jail, di balik jeruji besi. Ya, kamu akan tinggal lama entah lama, singkat panjang dalam sebuah hotel yang tidak ada AC, yang gelap, yang tidak ada fasilitas di dalamnya. Dan nama hotel itu adalah Hotel Prodeo. Hotel Prodeo, di sana kamu akan lihat sesama pengunjung dari hotel itu yang menginap di hotel itu sama semua adalah kriminal. Tuhan akan menolong kita. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan menolong orang-orang yang berjuang bagi tujuannya, bagi destininya, Bapak Ibu. Amin. Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Pilihannya dia adalah tujuan hidupnya dia di tangan dia, respon atau tidak kepada Allah. Tujuan, destiny dari Adam dan Hawa, the first man and woman in the Garden of Eden when God was created them. Perhatikan di situ. Adalah bersekutu dengan Allah, menikmati Taman Eden dengan segala berkat yang Tuhan sudah ada kepada mereka. Itu adalah destiny mereka. Bapak Ibu perhatikan, but what happens with them? Perhatikan apa yang terjadi dengan mereka. The falling sin. Mereka jatuh dalam dosa. Dalam jatuh dalam dosa seperti apa? Mereka tidak tunduk kepada perintah Allah. They rebel kepada perintah Allah, to the order of God. Mereka berontak di situ. Mereka tidak tunduk, tidak submit. Bapak Ibu perhatikan, hukum itu dibuat untuk menjaga kita, memproteksi kita. Tetapi ketika terjadi pelanggaran di situ, maka orang yang melanggar itu akan menerima punishment, Bapak Ibu. Jadi seringkali Kristen itu memahami disiplin rohani itu sebagai sebuah hukuman. Enggak, Bapak Ibu. Hukum Kristus itu adalah menjaga kita supaya kita aman.